Kau nak biarkan kawan-kawan kau dan Tok Abah tidur buat selamanya? Tak. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Saya kena takut baru jadi lagi kuat. Oh, macam tu. Kalau macam tu, mari ikut aku ke tempat yang paling mengerikan. Pergi mana, Tok Guru? Ikut je lah. Jauh ke tempat tu, Tok Guru? Oh, tak jauh. Masa perjalanan dalam 5 hari je. Hah? 5 hari? Wah! Momok! Oh, pucuk momok-momok. Gigit dia! Dih, Tok Guru. Tak takutlah. Tak takut je? Kalau macam tu, aku terpaksa bagi kau ujian ni. Hah? Ujian apa tu, Papa Zola? Ujian... Matematik! Matematik? Simak semua jawapan Gopal. Masa sudah tamat. Bak sini. Ayuh. Habislah aku. Soalan 35 aku tak sempat simak. Sekarang, keputusan ujian matematik kau ada di tangan aku. Berapa tu guru? Berapa? A ke B? Ke C? Hah? Kenapa tu guru? Aduh, habislah aku. Takut? Memanglah takut tu guru. Bagus. Sekarang tukarkan semula cokodok-cokodok ni menjadi buih-buih mimpi semula. Boleh ke ni? Jangan banyak soal. Tukarkan sekarang. Tukaran semula. Aku dah berjaya. Aku dah berjaya, boy. Yeay. Syabas anak muridku, syabas. Tapi ujian matematik kau, C. C? Cantiklah tu. Huh? Cantik? Apa yang cantiknya kalau dapat C? Lepas ni, Gopal, kau kena janji kau akan perbaiki keputusan kau. Baik, Papa. Batu ni ibaratkan keputusan matematik saya yang teruk. Ya! Sekarang keputusan teruk tu dah tak ada lagi. Ayo. Terbaik. Kau ingat baling batu boleh dapat A ke? Yelah. Nanti aku belajarlah. Sudah. Yang penting, kau dah tukarkan cokodok ni menjadi buih-buih mimpi. Okey. Jom kita masuk ke dalam buih mimpi. Ya! Apa kau buat kat sini, ha? Apa aku nak buat kat sini? Nak selamatkan diorang lah. Selamatkan diorang? Anak siapa kepala kotak ni? Itulah Dudu. Alien jahat. Dia... Papa, saya pula prop. Saya peminat setia, Papa. Peminat setia? Nak autograf kat mana ni? Sini. Hai, apa kau buat tu? Sini. Lepaskan diorang. Kau kena kalahkan rasa tertidur dulu. Ha, mana dia? Mari aku tukarkan dia jadi lempeng. Tu? Ha? Jadi lempeng je. Meh, aku pijak kau jadi lempeng dulu. Alamak. Hoi, biawak komodo. Apa? Kau panggil aku biawak komodo? Takutkan budak bolehlah. Cuba lawan bapak budak dulu. Kuasa pembesaran! Kau ingat kau dah besar aku takut? Ini mimpi akulah. Tak ada sesiapa. Jangan banyak cakap. Mari kita bergaduh. Kemudian berbaik semula. Berbaik? Berbaik lepas aku tamatkan riwayat kau bolehlah. Serangan! Kejap! Jangan bergaduh! Kalau tak gaduh nak buat apa? Buat... Gopal, apa kita nak buat ni? Dapat cakap! Kalau tak aku makan kau! Ha, aku tahu! Kita cabar raksasa tidur main Dam Haji! Dam Haji? Ya, Dam Haji! Sebab ada 2 benda yang dia pantang dicabar. 1, jangan cabar dia tidur waktu belajar. 2, jangan cabar dia main Dam Haji! Cus! Mana kau tahu ni? Alah, dalam episod 12 Papa Zola kan ada cakap. Kau dah tengok episod tu?
Kau tengok kat mana? Aku beli DVD dia. Bagi aku pinjam boleh? Dah habis-habis lagi. Terbaik. Dam haji ya. Boleh? Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Syarat dia korang kena jadi buahnya. Alma! Apa sebab kita pun kena jadi buah dam ni? Tak betul, tak betul. Alamak, macam mana ni? Papa sebenarnya tak pandai main dam haji ni. Hah? Tak pandai main? Habis tu kenapa cabar dia main dam haji? Sudah! Mari kita mulakan! Baiklah! Ya! 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 Oi! Hah? Apa salah gerakan aku? Salahlah! Itu dam aku! Hah? Salah? Tak patut. Aku saja nak uji kecerdasan kau. Nah, gerakan kuda! Ini bukan tak pandai main. Ni tak reti main namanya. Nampaknya kita akan menang dengan mudah! Kau ni pernah main dam haji ke tak? Bukan macam chess je ke? Bukanlah! Oh, bukan. Boleh tolong ajar tak? Tak payah ajar dia. Biar dia kalah. Kalau dia tahu main pun, bukannya dia boleh kalahkan aku. Juara 5 kali Liga Dam Haji Raksasa. Raksasa pun main dam haji? Yelah. Kau ingat kita orang buat apa waktu tak lawan Papa Zola? Sudah. Biar aku ajar si Papa Bola ni. Supaya aku boleh bully dia lama sikit. Papa Bola, ya? Tunggu kau nanti. Dah faham dah? Kacang je ni. Lepas ni, kau pasti akan dikalahkan. Tak sedar diri, ada hati nak menang lawan juara 5 kali. Juara lawan raksasa-raksasa hodoh? Bolehlah! Kita akan main 3 game. Nak bulilah tu. Siapa menang 2 dari 3 game, dialah pemenangnya. Sedia? Ayo! Semangat aku dah berkobar-kobar dari semalam. Mari kita mulakan! Baiklah, kau jalan dulu. Aku jalan dulu? Okey. Kalau jangan nangis, eh. Kau pasti akan menyesal bagi Tok Guru jalan dulu. Habislah. Apa yang habisnya? Dam aku tinggal 1 aja. Ya, ya, ya! Okey. Ya, kau telah masuk perangkap aku. Buah dam aku dah habis. Akulah pemenangnya. Apa sal pula? Dam aku yang habis dulu. Aku menanglah. Oi, bukan macam tu. Dam habis kau kalahlah. Hai, tak faham lagi rupanya. Game pertama dimenangi oleh Raksasa Tidur. Kalau korang kalah 1 game lagi, korang akan terperangkap buah selama-lamanya. Kalau berterusan macam ni, kita akan kalah. Kita kena keluar. Ya. Lepaskan kita orang. Usaha yang sia-sia. Kau hanya boleh bergerak bila dam kau digerakkan. Tak guna. Jaga kau nanti. Apa? Apa jadi ni? Atuk tak apa-apa ke? Lepaskan kau abang. Oh, boleh aja. Boleh? Boleh. Kalau kau gantikan Papa Zola dan kalahkan aku dalam jam haji ni. Hoi, sesumpah. Mana boleh main ganti-ganti? Aku boleh menang lah. Tadi tu aku bagi peluang je. Kau ada 2 game lagi. Hah? 2 game lagi? 2 game dam haji tu. Diorang dah cabar raksasa tidur main dam haji. Ingatkan boleh menang. Tapi kalah. Kasihan. Dam haji, eh? Biar Atuk gantikan Papa Zola. Boleh ke ni, Tok? Atuk reti main ke? Mestilah reti. Bagus. Gantikan Papa Bola ni. Bukan dia reti main pun. Tak sayang nyawa ke? Diamlah. Tok Abah, jalan dulu. Atuk jalan, ya? Ya.
biar Atuk fikir kejap. Eh? Oh, silakan. Nampaknya keadaan semakin sukar ni. Kalau aku gerakkan ke sini, dia akan dapat makan. Kalau aku gerakkan ke situ pun, dia akan makan. Baiklah, aku akan gunakan taktik umpan. Bagi dia makan sini dulu. Lepas tu... Atuk, tak payahlah cakap kuat-kuat. Satu kampung dengar. Atuk cakap kuat ke tadi? Aku dah tahu taktik tu, Abah. Tak apa. Aku akan ubah taktik. Biar dia... Atuk! Tak cakap kuat lagi, ya? Apa jadi ni? Jaya dah sedar! Nah, rasakan! Nah, ambil ni! Mau ambil apa? Aku, Super Pro! Wah, dia dah naik pangkat! Makan ni! Sedapnya dapat makan dua. Ayu. Undurkan saya itu, Abah. Undurkan. Sabar, Gopal. Kau kena tengok ni dulu. Makan! Makanlah! Apa jadi ni? Tukarkan aku balik. Macam? Dia dah makan Super Bro. Bakuna, kau makan dah besar aku. Boleh tahan. Hampir boleh menandingi aku. Banyak cakap. Ambil ini. Adai! Cepat, Datuk. Makan adu-adu tu. Makan aku. Rasa setidur. Jadikan aku super adu-adu-adu. Supaya aku boleh belasah popo-popo ini. Naik pangkat! Tingginya kepala dia. Macam mana boleh jadi macam ni? Terbaik. Kena makan. Tandukan kepala kotak.